Persija Jakarta datang ke kandang Persib Bandung dalam kondisi pincang, Thomas Doll pusing. Persija Jakarta dihadapkan pada situasi sulit jelang Super Big Match kontra Persib Bandung. Sejumlah pilarnya absen, kesempatan bagi Maung untuk kembali pesta gol. Satu di antara pilar Macan Kemayoran yang terpaksa absen adalah top scorer mereka, Gustavo Almeida. Bomber asal Brasil itu bahkan harus mengakhiri kompetisi lebih cepat lantaran cedera lututnya ternyata serius. Selain Gustavo, Persija pun harus kehilangan Hansa Muyama yang baru saja menjalani operasi cedera lutut kiri pekan lalu. Tak cuma itu, Persib yang akan menjadi tuan rumah pada pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Tentu saja ini menjadi rintangan terbesar untuk kami, jadi kami juga punya banyak tanda tanya juga untuk melawan Persib, ujarnya seperti dilansir Bola Sport, kemarin. Terlepas dari ketiga pemain tersebut, Thomas Doll mengaku masih akan melihat perkembangan kondisi terakhir dari Ondrej Kudela dan Rio Matsumura, guna memungkinkan keduanya diturunkan melawan dalam laga derby nanti. Kondisi ini, ujar Doll, memaksanya untuk menurunkan semua pemain pelapis untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Dirut PT LIB Ferry Paulus ingin laga Persib vs Persija digelar dengan penonton, ini alasannya. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB, Ferry Paulus, secara tidak langsung berharap upaya banding yang dilakukan Persib Bandung atas putusan Komite Disiplin Komdis PSSI, diterima. Mantan Ketua Umum Persija itu, secara terbuka mengungkapkan harapannya agar pertandingan Persib vs Persija pada pekan 28 Liga 1 musim 2023/24, tetap bisa digelar dengan penonton. Alasan Ferry mendukung pertandingan Persib vs Persija digelar dengan penonton, salah satunya karena hal itu bisa berimbas positif terhadap industri sepak bola. Sebenarnya dari PT LIB, tetap berharap bisa dengan penonton dari sisi industri. Namun, faktanya, Komdis melarang untuk dengan penonton, ujar Ferry Paulus dikutip dari Bola.com. Jadwal dan klasemen BRI Liga 1 2023/2024 tanggal 8 Maret tahun 2024. PSM Makassar vs PSS Sleman pukul 15 waktu Indonesia Barat live Indosiar. Persik Kediri vs Rans Nusantara pukul 15 waktu Indonesia Barat live video. Bali United vs PSIS Semarang pukul 19 waktu Indonesia Barat live Indosiar. Klasemen BRI Liga 1 tanggal 8 Maret tahun 2024. Jelang El Clasico, bomber loyo Persija dianggap jadi momok mematikan bagi Persib. Seperti diketahui, Liga 1 akan menyajikan duel panas pada pekan ke-28 mendatang. Duel El Clasico ala Indonesia antara Persib Bandung dan Persija Jakarta akan menghibur pecinta sepak bola tanah air. Pertemuan dua rival abadi itu akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, KAP. Bandung, Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024. Jelang laga tersebut, ada satu penggawa milik Macan Kemayoran yang dianggap bisa membahayakan Maung Bandung. Pemain tersebut adalah Marco Simic yang berposisi sebagai penyerang. Hal itu disampaikan oleh salah satu pemain Persib, yakni Stefano Beltrame. Di lain sisi, bomber asal Kroasia itu mengalami musim yang buruk. Dari 20 laga yang dijalaninya, Simic hanya mencatatkan 7 gol saja. Salah satu golnya dicetak ke gawang Persib pada pertemuan perdana lalu. Oleh karenanya, Stefano menganggap Simic adalah ancaman nyata bagi timnya. Selain itu, Stefano juga mengakui bahwa Macan Kemayoran memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Saya melihat mereka tim yang bagus, mempunyai beberapa pemain yang secara individual sangat bagus seperti pemain depannya, Marco Simic, ucap Stefano, dikutip Superball.it dari laman resmi klub. Karena dia adalah pemain yang berbahaya, jelasnya. Meski begitu, gelandang asal Italia tersebut tak mau menunjukkan rasa putus asa. Siasat polisi amankan laga Persib vs Persija. Kepolisian telah memetakan pola pengamanan jelang pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 mendatang.
Laga ini diketahui akan dihelat di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Karo Ops Polda Jabar Kombes Pol Budi Wasono mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat bersama manajemen Persib hingga supporter. Pemetaan pengamanan pun rencananya akan dilakukan sama dengan pola pengamanan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Dua hari lalu, kita sudah rapat di Soreang, Kabupaten Bandung, ada dari Bobotoh dan manajemen Persib, Polresta Bandung dan Polda. Polanya masih sama, ring 1 oleh Steward, di ring 2 dan 3 oleh TNI, Polri dan instansi terkait lainnya, katanya, Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Ia mengatakan, meski laga Persib vs Persija masih menunggu keputusan boleh dihadiri penonton atau tidak, polisi telah memetakan rencana pengamanan untuk laga tersebut. Budi Wasono pun memastikan pola pengamanan di laga ini sudah disiapkan agar pertandingan bisa berjalan lancar. Kalau tidak salah hari ini masih rapat di PSSI, masalah ada tidaknya penonton kita masih menunggu hasil rapat itu. Kalau putusannya ada penonton, kita siap. Tidak ada pun penonton, kita siap tetap melakukan pengamanan, pungkasnya. Meski telah melayangkan nota banding, namun nasib pertandingan Persib vs Persija nanti masih abu-abu. Belum dipastikan apakah duel sengit tersebut dapat dihadiri penonton atau tidak. Persib Bandung vs Persija Jakarta, Thomas Doll kehilangan Gustavo Almeida hingga akhir musim. Bomber Persija Jakarta Gustavo Almeida kemungkinan besar tidak bisa membela timnya sampai akhir musim Liga 1 2023/2024. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengatakan mantan striker Arema FC tersebut mengalami cedera lutut. Gustavo Almeida menderita cedera lutut saat Persija melawan Madura United pada pekan ke-25 Liga 1 2023/2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, tanggal 22 Februari tahun 2024. Berdasarkan hasil observasi dokter tim Persija, Gustavo Almeida tidak bisa membela Macan Kemayoran sampai akhir musim Liga 1 2023/2024. Itu berarti striker asal Brasil tersebut juga absen membela Persija melawan Persib Bandung pada pekan ke-28 Liga 1 2023/2024 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Gustavo Almeida absen karena masalah pada lututnya, kata Thomas Doll kepada awak media termasuk bolasport.com, Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024. Jadi kemungkinan besar dia tidak bisa kembali ke tim sampai musim ini berakhir. Tentu saja ini menjadi rintangan terbesar untuk kami. Selain Gustavo Almeida, ada Hansa Muyama yang juga baru saja selesai menjalani operasi lutut.